Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini saya ingin menampilkan salah satu efek dari kita nonton video sendiri. Beginilah akibatnya. Saya tadi coba minta teman tetangga sebelah ya untuk nonton video baru saya. Bukan nonton video sendiri sih ya, tapi teman di sebelah nonton melalui jaringan WiFi saya. Seperti inilah akibatnya. Barusan tadi. Ini sekadar informasi buat sahabat-sahabat aja. Nah, apa akibatnya jika kita nonton video sendiri di proxy yang sama? Seperti inilah akibatnya. Yang nonton ini adalah sahabat ya, sesama kita yang monetisasi juga, yang sesama apa? Sesama teman yang YouTuber kreator juga. Alhasil adalah seperti ini. Oke ya. Karena tadi nonton videonya, video terbaru saya SMS ada video baru. Saya chat, silahkan ditonton, WiFi silahkan dipakai, dan dia nonton sampai selesai, akhirnya mengurangi retensi penonton saya -1 seperti ini sahabat-sahabat, dan ini otomatis iklan saya juga akan dicabut dan rekomendasi pada video ini juga akan ditangguhkan. Mudah-mudahan ya ini bisa membaik nanti. Ini kita tunggu sampai kapan dia bisa membaik, saya belum tahu. Nah, kan tersisa 15 aja di sini. Berarti akibat -1 itu 23 tampilan tayangan teman-teman di luar sana itu. Nah, karena ada nonton di video jaringan yang sama untuk mengangkat video saya maksudnya. Tapi ternyata hanya 15 aja yang lagi yang tersisa untuk dihargai oleh YouTube. Nah, jadi ini sekadar informasi buat sahabat-sahabat. Kenapa saya sangat tidak menyarankan apabila sahabat-sahabat itu mengunjungi teman atau sahabat mengunjungi saya di kedepan harinya itu menggunakan channel yang juga monetisasi. Jadi kalau channel monetisasi menonton channel yang monetisasi, akibatnya adalah seperti ini. Oke ya. Dan tadi saya juga menonton sih ya dengan, tapi sebentar aja tadi mungkin gak masuk ya. Menonton dengan channel yang lain tapi tidak monetisasi dengan channel penonton. Saya mau tahu aja ternyata tidak ada di sini, ada di sini tadi pukul berapa tadi? Oh, masuk di sini tadi ya. Dan ini tidak mengurangi ternyata karena saya menggunakan channel yang penuh khusus menonton. Di mana kode IP-nya tidak sama karena saya menggunakan jaringan Telkomsel. Nah, jadi ini sahabat-sahabat sekedar untuk diketahui buat pemula ya, supaya kita bisa saling pengertiannya untuk bagi yang monetisasi sudah, diharapkan jangan mengunjungi saya, jangan mengunjungi kita ya, walaupun kita sudah berteman lama, jangan gunakan channel sahabat yang sudah monetisasi itu untuk menonton channel saya yang juga sudah monetisasi. Ya, akhirnya jadilah seperti ini, min 22 kunjungan yang dihitung adalah 15. Berapa hilangnya? 22 view dikurang 15 sama dengan 7. -1 menghilangkan 7. Persentasinya begini, persentasinya kan ada persentasinya di analitik YouTube itu, yaitu 10% boleh gitu kan. 10% boleh. Tapi kalau kebanyakan ya nonton yang monetisasi, nonton saya juga yang monetisasi, kalau kebanyakan sudah dicoba juga kemarin, hasilnya adalah juga seperti ini. Kita akan lebih aman jika teman kita mengerti dengan channel kita, dan mereka akan mengunjungi kita menggunakan channel yang baru. Tapi syaratnya channel itu yang aktif, bukan channel yang abal-abal gitu ya. Kalau channel abal-abal, nanti ketika channelnya itu ditutup, angka-angka ini juga biar banyak seperti ini dia nonton kita kan, juga akan hilang juga kan, percuma juga kalau channelnya bukan channel untuk nonton. Yang dimaksud di sini adalah yang kita harapkan tuh channel yang benar-benar digunakan untuk nonton ya. Dan jika juga digunakan untuk mensubscribe, maka settingnya harus public subscriber, dan angka subscribernya juga ditampilkan. Biarpun channel itu subscribernya 1, nah itu akan sangat mendukung ya bagi kelangsungan
channel-channel besar atau channel teman juga yang mau monetisasi ditonton oleh channel teman yang lain yang khusus nonton gitu ya. Walaupun ketika channel Anda yang dua itu ketika dia login di perangkat yang sama, kode IP-nya kan ketangkap juga akhirnya. Tapi kan lambat juga ya, masih aman daripada channel langsung bentrok gitu ya. Channel langsung bersalaman gitu. Antara channel kreator dengan channel kreator, channel monetisasi dengan channel monetisasi itu bertatap muka langsung, itu langsung bahayanya langsung seperti ini ya. Nah, kalau channelnya yang lain yang menonton saya mungkin tidak akan seperti ini. Nah, kecuali kebanyakan banget baru YouTube akan mencari alamat IP diverifikasi lagi ya. Ternyata kode IP-nya sama dengan yang satu. Oh, berarti ini ujung-ujungnya sub-per-sub juga gitu kan kata, atau view to view juga gitu kan katanya Mbah YouTube seperti itu, akhirnya diminkan juga. Tapi kan jauh juga ya, karena harus ada konfirmasi lebih dari 10% itu dulu. Kemudian harus ada pembacaan IP lagi. Jadi agak lama-lama juga, dan YouTube tidak akan mencurigai itu selama channel yang kita gunakan itu adalah channel yang public dan angka subscribernya juga public. Tapi kalau nya channel yang digunakan untuk nonton itu channel abal-abal, channel yang hanya sekali-sekali aja digunakan untuk nonton, nah, setelah nonton nih besoknya tidak dipakai lagi atau lock out gitu ya, atau ditutup gitu maksudnya, bukan lock out. Kalau lock out loh biasa aja, saya juga sering lock out loh ya dari YouTube. Kalau kita lock out itu gambar kita itu bersilang ya, itu kita lock out namanya. Yang seperti ini saya ada lock out nih ya, coba saya tampilkan. Nah, ini channel saya lagi lock out ya. Dan di daftar subscriber sahabat yang saya subscribe selama sebanyak 1000 orang itu, nanti dia melihat foto saya tidak ada. Jadi jangan bingung, ini bukan channel yang ditutup, tapi ini channel saya kebanyakan yang lagi login, yang lagi nonton kebanyakan. Jadi saya tutup nih, saya lock out nih dari YouTube. Tapi nanti kalau saya buka yang lain, saya tutup lagi kan, melebihi batas saya boleh untuk login di komputer ini. Salah satunya harus saya lock out dulu, tapi tidak jadi masalah. Nanti saya konfirmasi lagi ke handphone dan akan login lagi gitu kan. Oke, kita kembali ke tontonan saya. Saya ini penasaran nih kapan beresnya ini yang main ini. Ini 21 sudah kurang 1 nih, karena sini sudah lewat, sini yang lewat lebih banyak daripada yang datang baru cuma 1. Nah, kita bisa melihat ini video yang terbanyak ditonton saat ini adalah video baru saya. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Ada ini video yang lain juga cara memperbaiki harddisk. Oke, ternyata yang banyak ditonton oleh adalah video baru saya saat ini ya. Karena itulah sahabat-sahabat yang baru monetisasi seharusnya bisa untuk upload video itu setiap hari satu kali minimal ya. Tapi kalau saya jarang sih ya. Nah, dengan begitu maka pendapatannya akan semakin banyak. Kalau saya paling malas bikin video itu masalahnya. Yang penting kita menambah teman gitu aja untuk pendapatan ya. Saya nomor 3 aja. YouTuber itu untuk 1000 view itu $1. $1 untuk 1000 view. Jadi kalau sebulan teman kita itu mendapat view 100.000, berarti sebulan itu sudah dapat $100. Kita buka-bukaan aja ya untuk pendapatan. Jadi ya beginilah ya, sudah. Kecuali ya kita memang bukan artis gitu. Nah, ini juga ya, kalau teman-teman mengerti dan yang sesama monetisasi yang mau berkunjung ke saya itu juga menggunakan channel yang lain, bukan menggunakan channelnya yang monetisasi. Kalau channel yang monetisasi nonton video saya itu juga efek buruknya ya seperti ini. Ini yang hilang bukan hanya view-nya ya sahabat-sahabat, bukan hanya view-nya ya, karena kan view itu mempengaruhi dolar. Nah, jadi ini bisa dihitung nih, ini kan 20, tersisa 20, yang hitung berapa? 17 ya. Oh, sudah naik nih. Oke. Nah, ini 17 sekali view ini kan 0,0 sekian ya. Nah, misalnya anggaplah 0,01 untuk 1 view.
dapat min 1 gara-gara ada teman kita yang nonton dengan channel monetisasi tadi menggunakan jaringan WiFi yang sama tadi ya. Maka ini pengurangannya ada berapa? 19 dikurang 17 berarti 2 ya. Nah, berarti 200 rupiah itu yang dihapus pendapatan saya. Nah, bukannya bertambah malah ya, tapi dihapus. Begitu ya, sahabat-sahabat. Nah, ini untuk pemahaman saja, mudah-mudahan nanti berguna ini untuk sahabat-sahabat yang sudah 1K ya, mau monetisasi. Nah, ini diperhatikan, dan kita harus menghindari yang namanya sub for sub itu dengan cara apapun. Nah, karena kita ini bukan artis, itu tetap kita perlukan, tapi caranya harus kita reformasi, dan sesama teman itu harus punya saling pengertian dan saling memahami. Kalau tidak, itu akan menjatuhkan channel teman. Gampang sekali kita menjatuhkan channel teman, tapi apa gunanya? Tidak ada manfaatnya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Ini akibat piu to piu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akibat dari piu to piu dengan channel yang sama, dengan channel sesama kreator adalah seperti ini. Minnya itu akan terus ada ya. Mudah-mudahan bisa hilang nanti. Oke ya, hilangnya mungkin karena persentasinya yang unik itu akan lebih banyak daripada yang tak unik, nanti bisa aja hilang ya. Ini sangat mengkhawatirkan, selama ini ada maka angka di sini dengan angka realnya di sini akan beda jauh. Gitu nih. Jadi lihat ya. Dia berjalan terus selama virus ini ada. Ini virus namanya, saya sebutlah ini namanya virus ya. Nah, ini menyedot pendapatan yang ada. Terima kasih terus bersama UHJ Banjar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat yang masih piu to piu. Sub-per-sub sama, sub-per-sub juga efeknya seperti ini. Tapi kalau sub-per-sub kan yang minus itu ya subscribe-nya di hari itu. Tapi kalau piu to piu, yang minusnya yang dikantas oleh Mbah itu kan piunya ini dan dolarnya kalau sudah punya dolar gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.